Ha, sedap tu. Sup ekor, sup tulang. Malam ambil sup tulang. Gozam. Makan, makan. Ni hari ni ni baru live Pak Yus ni. Terima kasih sokong Pak Yus. Semain. Siapa yang sokong Pak Yus, komen sokong. Sokong Pak Yus, komen sokong Pak Yus. Nak semangat, semangat. Bagi dia pasedak lagi. Sokong 100%. Alhamdulillah. Berhati lah sokong. Alhamdulillah. Terima kasih. Apa tak sedap? Aku sedap. Hampa tak sedap. Tapi hampa dengan Mahathir lah ni kan. Siapa bersama Mahathir? Komen. Komen bersama Mahathir. Yang bersama Mahathir komen. Saya bersama Mahathir. Siapa yang bersama Mahathir? Komen. Aku lawan Mak Hadi daripada dulu ni. Sokong Mak Yu. Lah ni pas bersama Mak Hadi kan. Bersama Mak Hadi kan. Aku lawan Mak Hadi daripada dulu ni. Mak aku kan dia tahu tu dia bersama Mak Hadi. Mak aku tak tahu. Dia pun sokong eh. Dia pun tak tahu apa jadi. Dia pun tak tahu apa jadi dalam politik. Dalam negara pun tak tahu. Siapa yang sokong Mahathir? Ha? Mak aku dulu pergi bawa aku pergi rumah Ibrahim Jibia. Dulu, mak aku bawa aku pergi rumah Ibrahim Libya. Masa tu aku dah jahat dua, dah jahat tiga. Mak aku kentang. Dia ni pas bersama Mahathir. Dia tak tahu. Aku beritahu kat mak aku, beritahu mak rumah. Mak kita kentang. Mereka tahu, undi pas masuk syurga tu ya. Hak lain mereka tak tahu. Tak apa. Kubur kampah, mak kita selamat. Pasti kampah tumbang. Hampir penyokong Mahathir. Hampir penyokong Mahathir. Penyokong Mahathir. Dulu lawan Mahathir sebab perjuangan Melayu. Lah ni sokong Mahathir nak untuk Melayu. Bodoh. Pak. Dulu lawan Mahathir sebab Mahathir UMNO berjuang untuk Melayu. Hari ini sokong Mahathir
sebab Melayu. Kepala bahan lah. Jan. Jan best. Best jadi baru amat dia. Siap. Best. Sokong amat dia. Habis apa? Betul. Ya baik. Penyokong Mahathir. Ye. Penyokong Mahathir. Hai penyokong Mahathir. Maha zalim ah. Maha Fir'aun lah. Lah ni cium tangan lah. Peluk cium pula ni lah. Tak ada bunyi memali lah. Rupa-rupanya hampalah kucu-kucu memali itu ya. Rupa-rupanya pemimpin hampalah kucu-kucu memali itu ya. Sekarang peluh hoi. Benda best. Penyokong Mahathir. Boleh saya tahu siapa yang bayarkan semua? Sayang Mahathir eh? Tulis sayang Mahathir. Tulis sayang Mahathir. Tulis-tulis sayang Mahathir. Ha? Tulis sayang Mahathir. Tulis-tulis sayang Mahathir. Tulis. Tulis sayang Mahathir. Sayang ni tu love. Love tak sampai. Sayang Mahathir. Tu tu. Hey. Sayang Mahathir ya. Bagus ya. Eh marah apa? Suruh tulis sayang Mahathir marah. Apa nak marah kat Mahathir? Jangan marah kat aku. Marah kat Mahathir ya. Aku tahu. Hampa marah kat aku sebab aku tak nak tolong hampa. Aku tak buat kenak kat hampa. Ya? Tak? Yang kenak hampa. Yang zalimi hampa. Pemimpin apa? Ada Anwar menyusah gambar. Macam mana Hadi Awang menyusah gambar? Ada. 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 Menzalimi apa? Macam Mahathir pernah buat. Hampa marah kat Mahathir, hampa marah kat aku. Siapa? Marah kat Mahathir, Mahathir ya. Tulislah sayang Mahathir. Jangan maki aku.
Hampa ni terkesan. Hati hampa terkesan. Hadi awang buat hal, hampa marah kat orang. Mahdi buat hal, hampa marah kat orang. Jadi awak nak cakap dengan saya ni, kita jangan di awal. Melayu lah. Tahniah penyokong Mahdi. Tahniah. Tahniah penyokong Mahdi. Wow, bersama Mahdi. Hebatnya. Oh, mantap ah. Bersama Mahdi ya. Yo, bersama Mahdi. Hidup terhina bersama Mahdi. Eloklah. Allah Maha Hebat. Hari ini hampa dalam kehinaan bersama dengan orang yang hampa kata dulu. Hebatnya Allah buat. Penuh kehinaan. Dah semua komplit. Wow. Mantap. Mantap lah. Mantap lah. Mahadir. Apa tak ada kat Mahadir, ada semua. Guru bersama Mahadir ya. Nah. Tok guru bersama Mahdi ya. Adik, tisu, tisu. Ah, tisu. Belum. Apa khabar? Sorry. Sokong Mahadeya. Sihatnya. Hey. Apa khabar? Baik ya. Sementara dia hidup tak? Eloklah sementara Mahdi tu hidup, hampa bersama pengkhianat tu. Seorang figure yang menyusahkan seluruh Perdana Menteri Malaysia. Huh? Hey, best bersama Mahdi. Itulah kesan-kesan yang hampa dapat. Pemberian Allah kepada hampa. Selayaknya untuk pembawa fitnah macam hampa. Selayaknya untuk orang yang menganiayai pemimpin yang baik macam hampa. Selayaknya. Najib duduk kat dalam tu. Ha? Hampa jangan ingat free ya. Ha. Hari ni Allah hina hampa bersama dengan Mahdi. Hey,
Apa khabar? Baiknya. Eh, kalau marah kat Mahdi, jangan marah kat aku. Ha? Apa marah dekat Adi Awang? Jangan marah kat aku. Ha? Pasti pun nak marah aku. Aku tak buat apa-apa dalam hidup hampa. Aku cuma ingatkan je yang kami ni ingat Mahdi tu siapa. Hey, apa khabar? Baiknya. Tak payah nak pakai mok. Ha? Macam budak-budak. Hang buat hang tanggung. Mahathir tu. Mahathir 22 tahun. Mahathir 22 bulan. Malu ah. Ni. Siapa dia yang nak keluar daripada perkara yang memalukan ini, istiharlah kamu keluar PAS. Kalau tidak, hang tanggung seumur hidup. Tanggung seumur hidup apa? Memang Allah sengaja bagi hampa ni duduk dalam kehinaan. Bersama Mahathir, semua yang hang longgok tu bawa dekat Mahathir, hampa pula jilat. Eh, sial. Eh, jangan marah aku. Jangan. Apa marah kat Mahathir? Masih pun marah aku. Kalau Mahathir tu suci, elok. Korang tak perlu marah. Korang patut bangga. Tulis sayang Mahathir. Tulislah. Kenapa tak nak tulis sayang Mahathir? Sayang Mahathir. Sayang Mahathir. Jangan kata macam pelak. Janganlah. Katalah sayang Mahathir. Aku suruh sayang pun tak boleh. Dahlah maki apa marah. Aku suruh dah. Sayang Mahathir. Boleh? Boleh? Ha, sayang Mahathir. Tulislah sayang Mahathir. Muah, 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 muah. Eh, jangan marah aku. Aku cuma suruh tulis sayang Mahathir. Tu je. Yelah, kasih sayang kan. Oh, dulu masa dia merintah dulu, tak suka, marah, jahat, maha Fir'aun lah, turut semua ada kat apa. Setiap kali keluaran harakah, berdai tak berhenti. Lah ni, jadi anak-anak Mahathir. Sweet. Mwah. Sweet lah korang ni. Ha. Sweet sangat. Kalau 22 bulan tu mungkin 22 tahun tu mungkin lupa kot. Tapi 22 bulan ada. 22 tahun 22 bulan. Ha, cakaplah sayang Mahathir. Cakaplah. Allah you ni. Sweet sweet dream, sweet sweet dream. Aku sayang mak aku, tapi aku tak sayang Mahathir. Korang sayang eh. Kalau sayang, zahirkanlah sayang. Zahirkanlah. Wow. Keji je. Ya? Yeah? Mereka yang keji bersama yang keji lah. Betul lah, betul lah. Betul lah. Sangat keji. Keji lah perbuatan apa ni. Menjijik kan. Hah? Pakat-pakat tanggung lah. Memali lah. Apa pakat-pakat tanggung lah? Memali tu pakat-pakat tanggung lah. Tak apa lah. Dunia ya. Akhirat esok kira lain. Kan?
Sayang Mahathir. Mak aku cakap jangan maki ulama. Jadi aku tak makilah. Aku kata sayang Mahathir. Tak boleh. Habis nak cakap apa? Jangan maki je. Tak maki lah. Mak kata jangan maki ulama. Ayam. Semua dah betul lah ni. Eh, korang macam mana live korang okey eh? Hai, live korang okey? Okey eh? Jay Maruah okey. Jay Maruah. Mengeri kan? Macam mana okey? Hah? Okey? Okey eh? Sayang Mahathir. Itulah jiwa. Oi, nah. Hey. Tanggung semua hidup oh. Semua hidup. Sebab tu Allah Akbar. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ini bukan soal politik tau. Ha. Ini bukan soal politik. Bukan soal politik. Harga diri. Harga perjuangan. Patutlah. Hai. Ya, ya tu je janggut kambing apa semua yang tu ya. Kesian kat bawah. Dia kata tak lama lagi gila lah. Tak ada siapa pun tulis sayang Mahathir. Tulislah surat. Eh, ada tak account mana-mana daripada ni? Tulis sayang Mahathir guys. Tulislah kesian kat mereka. Mereka tak gamak nak tulis. Ni mereka nak tulis tu. Bergigil. Nak tulis sayang Mahathir bergigil. Waalaikumsalam. Jom bagi salam. Kau menggigil eh. Yes, sayang Mahathir comelnya. Tulis sayang Mahathir comelnya. Kami sayang Mahathir comelnya. Ii comelnya. Seorang tu yang tulis. Ha, sayang Mahathir. Ha, comelnya. Nampak comel. Tulis sayang Mahathir. Au, au. Comelnya sayang Mahathir. Allahu Akbar. Eh, sayang Mahathir. Au. Au Mahathir. Kesiannya marah kat Mahathir, maki aku.
Kesian. Mestilah sayang Zahid. Mestilah sayang Zahid. Mestilah dia pemimpin yang hebat. Mahdi pemimpin hebat kan? Kan? Wow. Sayang Mahyidin. Tak Mahyidin tu boleh lagi lah. Hak ni. Hina tu. Nampak tak? Bila Allah nak menghina satu-satu kaum tu, dia buat macam tu kan? Itulah jahat sangat. Jahat sangat. Lelah. Terhina di dalam penghinaan sendiri. Oh, tulis guys. Terhina di dalam penghinaan sendiri. Tulis guys. Terhina di dalam penghinaan sendiri. Tulis guys. Ya, Cik Ujib. Ha. Terhina di dalam penghinaan sendiri. Tak ada orang lain hina, dia hina. Nampak? Bila Allah nak hina, terhinalah dia. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Ha, terhina di dalam penghinaan sendiri. Jahanam. Terhina dalam penghinaan sendiri. Yes, hari ini orang Pah terhina. Sangat terhina. Di dalam penghinaan sendiri. Sekesian. Sebab tu jangan pedagang menunggang agama. Allah buat jadi. Kun fayakun. Jadi. Hampa hina orang. Sehina-hinanya. Hari ini Allah hina hampa. Dalam kehinaan yang hampa yang hina. Fuh, padu lah. Terhina di dalam hinaan sendiri. Hebat Allah buat. Hebat. Rekod ni. Rekod. Terhina di dalam hinaan sendiri. Dia mencipta kehinaan tu selama berapa puluh tahun. Hari ni dia di dalam tu. Oh. Walau macam mana pun Allah ni maha hebat. Dia bagi step, 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 step kehinaan. Nahabak kata. Tunggang lagi agama. Pembangi lagi ayat-ayat Allah. Hai? Tunggang agama, pemain ayat-ayat Allah. Macam inilah jadi gambar. Betul guys? Pas pergunungan agama. Hari ini terhina dengan hinaan sendiri. Hampa tak pernah mulia apa sebenarnya. Betul Pak Yus. Betul kan? Guys, betul kan? Betul kan? Itulah duk buat kat orang, kata kat orang. Ha, duk kapiakkan orang lagi. Ha, tu dialah. Ha, sumbat lagi orang neraka. Ni nak jadi apa kat apa? Aku tak tahu kat dunia pun dah jadi macam ni dah. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar lah. Dosa. Boleh keluar dah dosa? Tak boleh. Masih berdosa. Mana-mana dosa. Mana-mana pas berdosa. Berdosa. Kan? Hukum syurga neraka kat orang. Terhina dalam hinaan sendiri. Allah meletakkan apa hari ini. Keadaan yang sangat-sangat terhina. Kebelakangan ni hampa asyik kena terhina. Dia tak tunggu aku maki. Tak tunggu kata. Demi Allah. InsyaAllah Allah tak bagi. Allah tak bagi hampa kejayaan. Hampa makhluk perosak.
Makhluk perosak. Ada orang sakit hati. Sakit hati pun hampa yang pilih tempat tu. Hampa yang pilih duduk tempat tu, pasal mana nak sakit hati. Kira adik? Kira? Hampa yang pilih duduk tempat tu. Sakit hati pun. Terhina di dalam hinaan sendiri. Hari ini Atuk Dek. Bila ku kenang, ku renung gambar wajahmu. Kisah yang lama tak akan berulang lagi. Yalah. Kan? Bersama Mahathir di channel ku aku. Pas bersama Mahathir. Pas bersama Mahathir. Ya. 20 minit. 20. Ini baik baik. Hai. Ayolah. Apa nak jadi dengan apa ni? Itulah dengan tanah, jual tanah 500k apa semua. Depa ni, kalau pemimpin depa, buatlah jenayah apa pun. Hipokrit. Hipokrit. Allah tunjuklah. Nampak tak? Hai. Kan betul. Hang pilih siapa hang tanggung lah esok. Ha. Betul kata mak aku. Esok kita akan ditanya siapa yang kita pilih. Nah. Eh. Esok Allah akan tanya kita. Kita bersama siapa? I love you. I love Pak Yus nak tanya. Aku tahu cerita tu. Tapi aku tak buka lagi. Aku nak tengok respon mereka dengan cerita tu. Respon buat-buat pas bagilah chance mereka dulu. Katakan kita sikit-sikit dapat tu buat. Terima kasih. Terhina dengan di dalam kehinaan sendiri. Gurindam dan irama. Tak ada apa-apa hujah dalam ni. Saja nak tanya habaq orang pas ya. Macam mana lah ni? Kan? Tanah-tanah rakyat macam mana lah ni? Okey ke? Yang nak kena bala Allah ni orang hak buat dosa, orang bersama dengan pendosa. Lepas tu minta bala aku orang. Lepas tu tak mau rasa bertobat. Lepas tu duk berasa betul. Tu dia. Dia duk kata orang minta bala kat orang. Allahumma salli ala Muhammad. Dia tu satu-satu jadi dah hidup dia. Hai. Tapi itulah. Tak mau nak mengaku. Tu duk pesan jangan duk jual agama, jangan duk jual agama. Tak nak buat juga.
Minta so minta di sini hari. Allahuakbar. Kan? Cerita orang LGBT lalai kena dekat anak sendiri. Contoh dah ada dah. Kan? Lalai kena dekat anak sendiri. Contoh dah ada dah. Cuba cek tengok anak tu ke mana. Ha, contoh dah ada. Kan? Cek-cek ni. Teruk sangat ni. Allahuakbar. Hai.